Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami di PPD Pekan merasa amat bertuah pada pagi ini kerana telah dihadiri oleh Dr. Hajah Nuhaiza binti Zakaria yang merupakan pegawai kesihatan daerah Pekan. Beliau hadir pada hari ini untuk melancarkan pelaksanaan pemberian vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Dan hari ini kita telah melancarkan pemberian vaksin yang kita panggil sebagai PIC kit kepada anak-anak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Sudah pasti mengapa perlunya untuk kita melaksanakan pemberian vaksin ini, dan oleh itu kita dapatkanlah penjelasan daripada Yang Bahagia Dr. Hajah Nuhaiza tentang pentingnya penerimaan vaksin itu kepada anak-anak ini. Jumpa Dr. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Razali, pegawai PPD Pekan, kerana memberi saya sedikit masalah untuk memberi penerangan mengenai PICK kit ni, yang penting untuk kanak-kanak kita yang berumur antara 5 hingga 11 tahun, di mana saya rasa kita di Pahang pun ramai dah mendapat vaksin untuk bagi pelajar yang umur 12 tahun dan hingga dewasa, yang amat membantu untuk mengurangkan kes-kes komplikasi yang kena COVID lah. So setakat ni alhamdulillah ya, bila kita dapati ramai dah ambil booster, dah ramai dah ambil vaksinasi yang kedua dan booster juga, membantu untuk mengelakkan komplikasi yang teruk akibat COVID. Ya. Setakat semalam, ya, kalau data di Pahang, kita ada dalam 1,099 kes, ya, kes COVID di Pahang yang hanya melibatkan komplikasi dua saja, iaitu maknanya yang lain itu adalah demam batuk semua biasa saja, yang di mana melibatkan akibat booster juga membantu kita punya kesan penyakit COVID memang kurang kesan komplikasi, alhamdulillah. Dan juga Pekan, semalam kita ada 31 kes, hanya dua saja yang perlu masuk ke hospital. So kita dapati memang data ini membantu dan menolong kita bila kita katakan apa kaitan vaksinasi memang penting, memang tidak mencegah COVID tetapi membantu mengelakkan komplikasi untuk kemasukan ke hospital. Dan alhamdulillah kita dah mula, di Malaysia pun dah mula ke fasa endemik, di mana penyakit ini akan menjadi satu penyakit biasa. Tapi belum lagi masuk, tetapi kita perlu berjaga-jaga. Moga-moga dengan harap program PIC Kids ni, di mana pemberian vaksin pada kanak-kanak umur 5 tahun hingga 12 hingga 11 tahun, akan membantu lagi melajukan lagi endemik kita supaya kita hidup seperti biasalah, insya-Allah. Soal dengan bantuan ya Tuan Haji, membantulah untuk mengurangkan kes komplikasi di kalangan kita, penduduk kita di Pekan, insya-Allah. Sebenarnya Doktor, COVID ini memang tidak ada ubat, ya, tidak ada ubat. Jadi untuk menyediakan benteng kepada anak-anak kita ini ialah melalui suntikan vaksin. Ya, betul ya. Maksudnya bila kita tak ada ubat, jadi untuk bukan nak bila dapat vaksin ini mereka tidak akan dijangkiti COVID, tetapi maksudnya dapat mengurangkan risiko lebih teruk kepada anak-anak kita ini. Jadi dalam kata lain, kita ingin menggalakkan anak-anak ini supaya menerima vaksin. Kita orang tua ni dah dapat dos pertama, dos kedua dan juga dos penggalak, tapi anak-anak ini tidak mendapat vaksin ataupun ketahanan dirilah untuk mengelakkan daripada mendapat komplikasi teruk akibat COVID ini. Betul tak? Betul Dato. Tuan Haji. Jadi oleh itu apa saranan doktor lah kepada ibu bapa? Ya, sebab kalau kita tengok di Pekan ni tak sampai 10% ibu bapa yang bersetuju untuk menghantar anak untuk menerima vaksin mulai hari Rabu yang kita hari ini kita lancar, dan hari Rabu kita akan mula melaksanakan vaksin di sekolah-sekolah yang terpilih sebagai PVB. Apa nasihat doktor? Okey, terima kasih. Mungkin saya nak minta menyerulah pada ibu bapa ya. Kalau boleh, memanglah vaksinasi ini menakutkan tetapi sebenarnya membantu sebenarnya.
bila membantu kita dari segi macam benteng lah, daripada komplikasi. Memang vaksin ni tidak ada ubat, tidak ada antibiotik untuk melawan virus ni, tetapi dengan vaksinasi insya-Allah membantu. Kalau kena COVID pun tidaklah seteruk sampai masuk hospital, masuk ICU. Dan utamanya kanak-kanak yang kita rasa ada penyakit lah, contoh ada masalah paru-paru, jantung, keciman dan sebagainya, yang tu memang kena priority lah, maksudnya lebih penting untuk bagi mereka. Dan selebihnya untuk kanak-kanak kita yang masih berumur 5 hingga 11 tahun, saya menggalakkanlah untuk memberi vaksinasi secepat mungkin, sebab kita dah lancarkan tadi 10 orang dah terima, alhamdulillah. So far kanak-kanak pun yang seorang yang takut, tapi so far tiada masalah, alhamdulillah, mereka senyumnya tak sakit pun, dia kata insya-Allah. Saya mengharapkan bantuanlah daripada ibu bapa, bantulah kami, sebab kami mengharapkan supaya virus ni bila dah serasa dengan kita, dia tak akan menyebabkan masalah pada kesihatan, insya-Allah. Kalau kena pun macam batuk, demam, sesama, sakit tekak biasa saja, insya-Allah. Terima kasih doktor. Selain itu, apa pula nasihat doktor kepada khususnya guru-guru, ibu bapa, staff kita yang belum menerima booster ni? Apa pandangan doktor ataupun apa nasihat doktor untuk ini? Okey, bagi dos penggalak ni memang sedihnya lah pekan tercorot untuk Pahang. Tapi kita jangan risau. Saya pun tidak risau. Saya tahu kita masih ramai masih menunggu dan memerhati. Tetapi alhamdulillah saya lihat even anak saya yang kena COVID 2 hari lepas, berada di IPG sekarang, dia dapat booster. Alhamdulillah kata dia kena pun demam batuk biasa je. Kawan-kawan yang tidak dapat booster memang teruk sikit, teruk banyaklah, dia kata, sampai menggigil dan sebagainya. Tapi saya lihat siapa yang kena booster, dapat booster, dia akan meningkatkan antibody, di mana kalau kena virus pun dia akan kena mungkin macam mal infection lah, maksudnya demam batuk semua yang amat ringan, tak teruk sampai kena masuk ICU dan sebagainya. So insya-Allah booster membantu ataupun terus menggalak membantu kita supaya antibody kita naik semula, supaya kita dapat melawan virus COVID ni. Yang kita dah tahu pun sekarang ada Omicron di Malaysia, saya sendiri Pahang pun dah ada, di Pekan pun dah ada, sebab saya jangka kes kita dah meningkat 4 kali ganda sejak 2 minggu lepas ni, sejak lepas Raya Cina. Memang ramai balik kampung membawa balik buah tangan mereka ke Pekan, dan kes kita di sekolah meningkat, di institut pendidikan, di pejabat pun meningkat, di pejabat saya pun dah ada kes. So saya tahu punca ni memang kerana COVID yang dah melanda di kita. Tapi setakat ni alhamdulillah yang masuk hospital semalam hanya 2 saja daripada 31 kes. So insya-Allah booster membantu dari segi komplikasi yang teruk, insya-Allah. Jadi akhir kata ya, jelaslah pada kita bahawa daripada angka-angka data yang ada, sama ada di peringkat dunia, di peringkat negara, di peringkat negeri dan di peringkat daerah kita sendiri di Pekan ini, membuktikan bahawa mereka yang telah menerima suntikan vaksin ini, yang walaupun mereka dijangkiti, tetapi alhamdulillah melalui ikhtiar ini, ya, ini merupakan satu ikhtiar kita ya, untuk mengurangkan risiko daripada kesan daripada jangkitan COVID ini supaya lebih rendah berbanding dengan mereka yang tidak mendapat vaksin. Jadi sama-samalah ya, kepada ibu bapa ya, untuk memberi galakan kepada anak-anak, sokongan kepada anak-anak untuk PIC kit ini ya, kita tidak pihak kesihatan PKD tidak akan menyuntik anak-anak ini, tidak akan memberi vaksin sekiranya tanpa kebenaran dan iringan daripada ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa, marilah sama-sama kita menyediakan anak-anak kita dengan benteng pertahanan, ketahanan diri untuk mereka insya-Allah terhindar daripada kesan berat akibat COVID ini. Ya, sekali lagi saya bagi pihak Jabat Pendidikan Daerah Pekan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Nuaizah binti Zakaria, Pegawai Kesihatan Daerah Pekan, yang sentiasa memberi kerjasama dan komitmen yang tinggi membantu menyelesaikan isu-isu kesihatan di daerah ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.